Selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Aku mau kasih lihat nih rumah lebah. Tepatnya sih hotel serangga ya. Jadi supaya kebun kita itu dijagain, ada predator buat kebun gitu ya. Dalam hal ini lebah. Lebah itu kan membantu penyerbukan juga, makanin kutu tanaman juga. Nah, jadi saya taruh hotel serangga di balkonku. Jadi kalau udah musim semi begini tuh pada datang itu lebah di situ ya, bermukim nginep. Ini mah udah 15 derajat, 20 derajat. Enak banget deh. Iya. Tapi kalau malam masih dingin, 5 derajat, kadang 0 derajat. Nah, jadi taruh hotel serangganya di pojokan yang enggak kena hujan. Jadi mereka di situ beranak pinak, tapi nanti kalau udah musim panas sih mereka pergi. Ya, ini bukan yang agresif yang menggigit ya kayak wespe, bukan, tapi ini yang bagus yang membantu penyerbukan tanaman dan jagain kebun kita, ini si lebah-lebah. Nah, yang bulat-bulat itu buat rumah lebahnya. Terus kalau yang atas serbuk kayu gitu buat kumbang koksi atau ladybug. Kemudian di bagian bawah itu ada biji pinekon, aku lupa deh itu buat yang serangga apa gitu tuh ya. Nah, di Jerman tuh nggak boleh sembarangan ngebuang sarang lebah gitu ya, apalagi lebah-lebah atau tawon yang dilindungi gitu, bisa kena denda gede banget kalau ketahuan. Nah, tapi kalau untuk lebah yang agresif ya, wespe, nah itu bisa dimusnahkan kalau misalkan sarangnya ada di rumah, di pojokan rumah, atau seperti tahun lalu itu ada pas di atas kamar tidurku. Nah, itu boleh dimusnahkan si lebahnya itu. Tapi kalau yang kayak kutunjukin tadi itu hummel ya, itu bagus, dia membantu penyerbukan dan gak jahat sama manusia. Tuh, tadi ku ambil pot tanaman yang di situ biar kelihatan. Mengamati lebah kerja. Yung 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 yung, kayak pesawat bunyi. Mekar, Benyamin, krokus sudah mekar. Oh, ini muskari, telat kita. Udah Maret baru bakal mekar muskarinya. Terlalu rapet-rapet ku bikinnya. Abis ku lempar-lempar aja sih. Nah, yang ini gagal semuanya, busuk deh. Apa ya? Ntar kalau nanam-nanam ya. Udah mulai nanam-nanam dan itu lebahnya udah mulai ini nyari serbuk bunga gitu ya, masuk ke krokus gitu ya, melakukan penyerbukan. Ntar aku nanam sayuran, cabe, tomat. Nah, jadi nanti ada hasilnya gitu karena dibantu penyerbukannya sama si lebah-lebah itu. Iya, itu lilak. Tahun lalu ku repotting akhirnya mulai berbunga. Nanti ini banyak, gede bunganya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, dikit banget informasinya karena memang nggak populer ya di Indonesia hotel serangga itu, padahal bagus loh. Jadi kita nggak usah pakai yang kimia-kimia ya untuk jagain kebun kita, untuk berkebun nih. Tapi ada satu yang kutemuin ini tuh di Jember ya, hotel serangga pertama di Indonesia ya, di Ambulu Jember, 1 Agustus 2018. Tuh, keren ya, tuh dibikin kayak begitu. Tuh, ayo dong teman-teman berkebun di Indonesia. Ya, salut, kapannya punya kebun kayak begini. Nah, kalau di Jerman banyak banget ya. Banyak yang rajin bikin sendiri atau beli. Tuh, ini yang pada bikin sendiri. Rajin-rajin ya. Nah, ini buat lebah. Tuh. Ini buat tuh, buat lebah. Mana lagi? Nah, tapi nggak semua kalau bikin sendiri harus paham dulu caranya gimana gitu, karena kayak begini ini kegedean untuk lebah, dia nggak mau di situ. Nah, ini juga semrawut, kegedean juga lubang-lubangnya, nggak bisa. Ini kekecilan, ini juga nggak bisa. Tuh, ini juga nggak bisa buat lebah. Jadi jangan asal-asalan bikinnya ya, cari tahu dulu di internet. Kemudian mana, nah kayak begini nih, bagus tuh.
Kayak begini. Nih, ya. Tapi ini yang dijual tuh. Kalau males bikin kayak saya, ya tinggal beli. Rajin ini bikin ya. Ini di UK. Tuh. Ya. Insect Hotel. Keren. Bikin sendiri ya. Tuh. Wih, gede banget. Di Belgia ini. Tuh, di kebun. Ah, ih pada rajin-rajin banget ini orang. Ini di Spanyol. Ini di Perancis, keren-keren hotel serangganya ya. Ini di Jerman, Wuppertal. Nah, ini Botanical Garden di mana enggak tahu. Cih, ya. Tuh, ini di Kelheim, Jerman. Tuh, jadi ini lebah bermukim di situ, bersarang di situ, jagain kebun. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kalian mau taruh hotel serangga di teras atau di balkon kayak saya, pokoknya di halaman rumah. Nah, itu paling nggak digantung setinggi, paling nggak 50 cm. Tujuannya apa kalau pelihara anjing atau kucing supaya nggak diganggu gitu ya. Ntar malah jatuh hotel serangganya. Atau supaya nggak diganggu sama anak kecil. Tapi kalau Lisa udah ngerti ya. Kemudian taruhnya di tempat yang terang, karena lebah-lebah itu suka tempat hangat, tapi jangan di tempat yang kena hujan. Jadi kayak saya nih di pojokan gitu ya, nah itu kan nggak kena hujan. Kemudian disediain juga air, tempat air gitu ya, tapi itu nggak keharusan sih. Kadang-kadang kalau di sini kan ditaruh buat tempat burung liar minum gitu ya, tapi aku nggak bikin di balkonku juga, nggak apa-apa kan mereka ntar cari-cari makan, cari minum sendiri gitu. Aku hanya sediain hotel serangganya aja. Jadi hotel serangga itu adalah tempat serangga bersarang, nginep ya. Dia kalau suka, nah nanti dia jagain kebun kita, dia melakukan penyerbukan di kebun saya gitu ya, cabe, tomat diserbukin, bunga-bunga diserbukin. Nah, jadi tanamannya juga berbakti. Nah, paling penting ya, jangan pakai pestisida atau insektisida kimiawi kalau mau bikin hotel serangga gitu, karena nanti mati serangga baiknya, itu predatornya. Jadi di situ ada lebah tadi ya, banyak banget. Kemudian kepik ya, ladybug. Nah, ladybug itu juga makan kutu tanaman banyak banget. Nah, jadi disediain itu rumahnya ya. Kemudian kalau kupu-kupu nggak begitu di si rumahnya. Nah, aku beli. Kalau rajin bisa bikin sendiri. Bahkan di Indonesia di Jember udah ada yang bikin loh ya. Jadi bebas pestisida ya untuk berkebun ya. Kalau kayak saya males bikin hotel serangga sendiri tuh, banyak dijual. Harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dari yang sederhana sampai yang mewah hotel serangganya. Ini pakai bahasa Jerman. Keren-keren ya. Tuh, 10 euro mah murah ini. Tuh, ongkos kirimnya 199 ya. Tuh, ya. Ini harusnya digantung nih, nggak ditaruh di gitu aja. Ntar kalau punya hewan peliharaan atau anak kecil yang iseng ya, ketendangnya digantung paling enggak. Tuh, macam-macam hotel serangga. Cakep-cakep ini. Wih, bikin sendiri ini yang ini. Bikin sendiri, keren banget. Nah, ini digantung, cakep ya. Nah, kalau kalian punya ide atau bisa bikin prakarya-prakarya ya, bisa dijual deh ya. Tuh. Nah, ini yang buat lebah yang bolongan bambu panjang-panjang gitu.